الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن أنجل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Melanjutkan yang lalu sampai kita pada ta'alluq atau hubungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara yang lain selain zat-Nya. Yang lalu sudah kita bahas sifat qudrat, bahwa segala apapun yang muncul di dalam jagat raya ini dan yang tiada dari jagat raya ini, maka kesemuanya itu pasti berhubungan dengan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satu perkara pun yang muncul di dalam kerajaan Allah kecuali perkara itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun juga, baik itu bentuknya kebaikan atau bentuknya keburukan, bentuknya kenikmatan ataupun kesengsaraan, maka semuanya muncul dari kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meyakini ada perkara yang muncul tapi perkara itu tidak berhubungan atau tidak keluar dari kudratnya Allah, tapi kita yakini perkara itu muncul dari diri kita sendiri atau muncul dari benda-benda yang ada di alam-alam ini. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa planet-planet itu berpengaruh, mempengaruhi nasib manusia. Makanya ada orang yang percaya pada bintang-bintang. Betul. Ada bintang Leo, ada bintang apa lagi? Virgo, ada Pisces, ya. Ada. Kenapa? Orang yang lahir bintangnya Leo, maka nasibnya akan begini, begini, begini. Kenapa? Karena bintang-bintang itu mempengaruhi keadaan diri seseorang, maka ini tidak ada yang terjadi. Itu mustahil. Semua yang terjadi, semuanya muncul dari kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meyakini
hal-hal yang membawa kita, menjauhkan kita dari mengimani Allah pencipta segala sesuatu. Ini harus kita yakini. Begitupun ketika kita dalam keadaan sakit, maka jangan menuduh-nuduh yang lain membuat diri kita sakit. Oh, si Anu bikin saya sakit, si Anu bikin saya sakit. Semua itu pasti muncul dari kudratnya Allah. Begitupun ketika kita minum obat, jangan pernah menyangka-nyangka bahwa ada obat yang bisa menyembuhkan, ada obat yang bisa memberi bekas, ada obat yang mujarab. Ini kalau enggak pakai obat ini saya enggak bakal sembuh. Maka sekali-kali coba kalau kamu itu sakit perut, minumnya Dekolgin. Kalau sakit kepala, minumnya Entrostop. Coba sembuh enggak? Hah? Jadi jangan nuduh, ini kalau obatnya enggak ini ya enggak bisa sembuh. Memang yang nyembuhin obat. Jadi kadang kita ini keyakinannya meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi memastikan ada kekuatan selain Allah yang bisa memunculkan sesuatu. Ini yang harus kita tumpas, yang harus kita bersihkan dari hati kita, hingga kita bisa meyakini sepenuhnya apapun yang terjadi, apapun yang muncul, itu semuanya muncul dari kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa gunanya kita mengetahui ini? Orang yang mengetahui, menyadari bahwa segalanya itu muncul dari kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu tidak akan pernah mencaci takdirnya Allah. Tidak akan mengatakan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus begini? Kenapa kok enggak begitu saja? Kenapa kok? Ini tidak akan muncul dari keyakinan seseorang, dari keimanan seseorang, ketika dia mengetahui bahwa semua itu muncul dari kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pahit diterima, yang manis diterima, bahagia diterima, musibah dia terima. Kenapa? Itu dimunculkan oleh Allah. Dan setiap apapun yang dimunculkan oleh Allah pasti membawa nilai hikmah. Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak ada satupun yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan dunia ini tidak ada satupun yang batil atau yang sia-sia, enggak ada gunanya. Hanya kita saja yang belum ngerti apa kegunaan dari tiap-tiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini baru banyak pengetahuan-pengetahuan terungkap. Oh, ternyata rumput ini bisa untuk ini. Oh, ternyata daun ini Allah ciptakan hikmahnya begini. Oh, ternyata obat ini Allah munculkan hikmah per hikmah dari tiap-tiap yang diciptakan oleh Allah. Maka dengan teknologi yang sekarang Allah tampakkan, banyak orang-orang yang terkagum-kagum. Oh, ternyata semua yang Allah ciptakan itu membawa keuntungan. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu merugikan. Hingga nanti apapun yang diciptakan oleh Allah, kita bisa memuji Allah. Allah menciptakan surga, kita memuji Allah. Allah menciptakan neraka, kita bisa memuji Allah. Allah menciptakan nabi, kita memuji Allah. Hingga Allah menciptakan iblis, kita memuji Allah. Jangan pernah mengatakan, ngapain sih Tuhan itu bikin iblis? Ngapain sih Tuhan bikin setan? Ngapain sih Tuhan bikin musibah? Ngapain sih Tuhan bikin kemaksiatan? Jangan katakan demikian. Kenapa? Karena apapun yang muncul itu Allah ciptakan, dan setiap ciptaan Allah pasti membawa nilai hikmah. Ini pembahasan yang pertama dari sifat atau ta'aluknya sifat kudrat. Yang kedua yang kita akan bahas lagi,
irodah. Apapun yang diciptakan Allah, apapun yang dimunculkan oleh Allah, itu pasti dikehendaki. Allah menghendaki apapun yang dimunculkannya. Segala apapun yang muncul itu atas kehendak Allah, ketentuannya. Fulan akan muncul, maka kemunculannya pasti berhubungan dengan kehendak Allah. Baik adanya, tiadanya, sifat-sifatnya, dia berada di mana, dia akan mati di mana, dia akan muncul di mana, maka semua itu berkaitan, berhubungan dengan irodah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa segala apapun yang diciptakan itu atas kehendaknya sendiri. Tidak ada intervensi dari yang lain, tidak ada makhluk yang mengatur-ngatur, tidak ada zat-zat lain yang ikut andil menentukan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit, bumi diatur oleh Allah atas kehendaknya sendiri. Akan muncul matahari jam sekian, akan terbenam matahari jam sekian, Allah yang menghendakinya. Akan muncul Nabi pada zaman ini, akan muncul Nabi pada zaman itu, Allah yang menghendakinya. Maka hingga dalam keadaan kita sekarang pun, ini Allah yang menghendaki keadaan kita. Jangan menganggap bahwa ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang ini banyak orang salah memahami antara perintah dan kehendak. Banyak orang menganggap bahwa kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu pasti Allah menghendakinya. Padahal enggak mesti. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, belum mesti Allah menghendaki seseorang untuk melakukan, untuk bisa melakukan perintah yang di sesuatu yang diperintahkannya. Ini banyak yang keliru masalah memahami antara perintah dan kehendak. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Fir'aun untuk beriman. Ya. Tapi Allah tidak menghendaki Fir'aun untuk jadi orang iman. Banyak orang menganggap kalau Allah memerintahkan seseorang untuk beriman, pasti Allah menghendakinya. Hingga kelompok-kelompok Mu'tazilah mengatakan sebenarnya Allah itu menghendaki orang sedunia ini iman semua. Allah menghendaki sedunia ini iman semua. Tapi ada yang menghalangi hingga seseorang itu tidak bisa menjadi iman. Nah, kalau dipahami seperti ini berarti ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Mungkin ada makhluk bisa menghalangi kehendaknya Allah, mungkin. Jadi pisahkan mana perintah, mana kehendak. Ada seseorang yang Allah larang, jangan minum arak, jangan zina, jangan riba, jangan saling membunuh, tapi Allah menghendaki seseorang untuk menjadi pezina, untuk saling membunuh, untuk saling melakukan riba. Ini dua perkara yang berbeda antara kehendak dan perintah. Maka ketika kita telah tahu ini, menyadari bahwa perintah Allah itu adalah aturan, adapun kehendak Allah itu adalah ketentuan pada terjadinya sesuatu, maka dari dua perkara ini
memunculkan yang namanya ridho. Kita sering berharap dalam doa-doa kita, semoga Allah meridhoi saya. Atau kita sering mendoakan para sahabat radhiyallahu anhu, keridhaan Allah bersama mereka. Ridho itu sebenarnya apa artinya? Ridho itu adalah cocok atau sesuainya perintah Allah dengan kehendaknya Allah. Orang yang mendapatkan dua-duanya ini, itu namanya orang yang diridhoi oleh Allah. Allah perintahkan dia untuk sholat, Allah kehendaki dia menjadi orang sholat, itu namanya orang itu diridhoi oleh Allah. Sebaliknya, Allah perintahkan dia untuk sholat, tapi Allah tidak menjadikan dia sholat, itu namanya Allah menjadikan dia menjadi hamba yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi, kalau kita itu mau ngaca, kita mau ngaca, saya ini sekarang sedang berada dalam keridhaan Allah atau tidak, maka kacanya pakai apa? Pakai syariat, pakai aturan Allah. Kalau kita berjalan di atas relnya Allah, berarti kita diciptakan Allah menjadi hamba yang diridhoi. Kita diciptakan dan dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Tapi apabila kita melihat diri kita diciptakan oleh Allah dan berjalan keluar dari relnya Allah, berarti kita diciptakan tidak dalam keridhaan Allah. Jadi kalau kita kok sadar diri, ya Allah, saya kok sekarang dalam kemaksiatan, maka segera kembali ke dalam relnya Allah dan berharap kembali kita terus di dalam keridhaannya. Kalau sekarang saya ini tidak berada dalam keridhaan Allah, mohon diampuni ya Allah, mudah-mudahan yang nanti saya bisa sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjadi dua ini, setiap hamba itu dikehendaki oleh Allah. Hanya saja ada yang dikehendaki mendapat ridhonya Allah, ada yang dikehendaki tidak mendapatkan ridhonya Allah. Seperti orang-orang kafir, Allah yang menghendakinya dia jadi orang kafir, dijadikan hatinya gelap, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, Allah menutup hatinya, Allah yang menghendaki dia untuk tidak menjadi orang yang kafir. Seorang yang beriman, para sahabat-sahabatnya Nabi, para solihin, Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang soleh yang mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kok Allah menghendaki hambanya kok berbeda-beda. Ada yang dikehendaki jadi orang baik, ada jadi orang jahat, ada yang Allah kehendaki jadi orang soleh, ada yang jadi orang ahli maksiat. Ini keadaan yang seperti ini adalah keadaan di mana Allah bebas di dalam menentukan segala sesuatu. Langit dan bumi ini adalah milik Allah. Segala yang ada itu milik Allah. Maka Allah boleh menentukan apa saja pada makhluk-makhluknya. Kalau ada yang bertanya, kalau begitu Allah gak adil dong, si Anu mendapatkan anak banyak, dikehendaki oleh Allah si Anu punya anak 10, saya dikehendaki oleh Allah cuman punya anak 1, kalau begitu Allah gak adil dong. Kadang kita menganggap ada sesuatu yang tidak adil pada kehendaknya Allah. Ini hati-hati. Hingga pernah diceritakan dalam satu riwayat ulama, dicerita kejadian pada zaman Bani Israel. Itu ada satu orang wanita salehah yang dia bekerja menenun
kain, memintal kapas, dibuat menjadi benang. Maka ketika pintalannya itu sudah menjadi banyak, dikumpulkan pintalan-pintalan itu yang rencananya akan dijual ke pasar untuk nafkah anak-anaknya yang yatim. Wanita soleh ini telah ditinggal suaminya dan dia bekerja sendiri untuk menafkahi anak-anaknya. Ketika akan dibawa ke pasar, ternyata pintalan-pintalan tadi hilang. Maka dia mengadu, ya Allah, ini saya ini sudah taat begini, sudah sengsara, seharian saya memintal, saya jemur, hilang ya Allah. Enggak tahan dengan dukanya itu, dia meminta solusi sama Nabi yang ada pada masa itu, diriwayatkan pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka datang beliau ke Nabi Allah Sulaiman sebagai raja pada masa itu. Maka dia lapor sama Nabi Sulaiman tentang keadaannya. Hingga kata Nabi Sulaiman, dia mengatakan bahwa sungguh Allah itu tidak tampak keadilannya. Mestinya yang diambil itu, yang hilang itu, ya orang-orang sana yang maksiat, yang ahli batil, yang ahli kafir, hartanya diambil. Masa saya yang soleha, ibadah, taat kepada Allah, yang cari rezekinya sedikit, masih diambil juga rezekinya. Lalu setelah mengadu segala halnya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, maka selang berapa lama ada tamu lain yang akan melapor kepada Nabi Sulaiman. Maka diperintahkan wanita itu untuk bersembunyi di belakang tirai karena adanya hijab. Wanita tidak berkumpul dengan laki-laki. Setelah bersembunyi di belakang hijab, maka tamu yang berikutnya melapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi, saya ini saudagar. Saya membawa dagangan saya pakai kapal. Ketika suatu hari saya berdagang, kapal saya itu kena badai. Maka tiang-tiang itu hampir roboh. Ketika itu akan roboh, maka akan hancurlah kapal saya, dagangan saya hilang semua. Maka saya ini bertiga nazar, ya Allah, selamatkan kapal ini. Kalau kapal ini selamat, maka saya akan membagikan sepertiga harta saya untuk fakir, untuk siapa saja yang bisa menyelamatkan saya. Enggak lama datang burung-burung membawa pintalan-pintalan benang tadi. Jatuh ke atas kapal itu hingga dipakai oleh anak buah kapal untuk mengikat tiang-tiang kapal yang retak. Hingga kapal itu bisa bertahan sampai badai selesai. Maka datang dia ke Nabi Sulaiman membawa harta yang banyak. Nabi Sulaiman, saya enggak ngerti itu benang punya siapa. Ini hartanya saya kasih ke, tolong serahkan kepada yang berhak, karena saya yakin Nabi tahu siapa pemilik benang-benang tersebut. Pergi pemuda-pemuda tadi, saudara tadi, dari rumah sang raja Nabi Sulaiman. Maka keluar perempuan tadi dipanggil Nabi Sulaiman. Ini semua harta milik kamu. Karena benang-benang yang tadi dilemparkan ke atas kapal saudagar tadi, benang-benang yang telah engkau pintal, yang dibawa oleh burung-burung yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman tanya, apakah Allah kurang adil? Jadi jangan melihat satu sisi susah. Setiap apa yang dikehendaki oleh Allah pasti membawa nilai hikmah. Hanya saja terkadang kita yang belum tahu ada hikmah apa terjadi.
ada apa? Hingga kita harus selalu berbaik sangka atas setiap ketentuan-ketentuan yang terjadi pada diri kita. Jangan pernah kita menganggap atau menganggap berkeyakinan buruk, berprasangka buruk pada sebuah kejadian yang ditimpakan Allah kepada kita. Ini bersangkutan dengan segala yang menimpa kita, segala yang terjadi pada kita, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dijadikan wajahnya ganteng, itu kehendak Allah. Seseorang dijadikan wajahnya beluk-beluk begini, ya itu juga kehendaknya Allah. Jangan saya mau pinginnya wajahnya ganteng terusnya, gara-gara ada yang jelek pingin ganteng, salon laku. Ini jadi kerjaan namanya. Ada orang yang pinter nyolek. Ini Allah kehendaki. Ada yang hidungnya pesek pingin mancung. Ada yang Allah kehendaki giginya berantakan pingin beres. Ini Allah kehendaki hingga terjadi begitu banyak hikmah di dunia ini. Ada yang Allah kehendaki separuh jadi orang fakir, separuh jadi orang kaya. Hingga apa? Terjadilah hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Ini Allah jadikan demikian. Jadi segala apa yang terjadi, jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Kita lihat negara kita demikian, negara yang lain maju-maju, jangan buruk sangka kepada Allah. Indonesia ini kan orang Islamnya banyak, kenapa negaranya kok miskin begini, gak seperti negara-negara orang kafir sana yang kaya-kaya. Allah yang menghendaki, pasti Allah tahu apa hikmah dari setiap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini ilmunya sedikit. Kata Allah apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak diberikan ilmu kepada kita oleh Allah kecuali sedikit. Sedikit itu seberapa? Sedikit itu ya sedikit. Kalau digambarkan ilmunya Allah itu lautan, ini gambaran, maka yang diberi oleh Allah itu setetes, sedikit. Setetes itu dibagi sedunia. Nah, kita bagiannya keberapa? Jadi sedikitnya ilmu itu jangan untuk mengukur Allah. Dikatakan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an apa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau tahu segala keadaan yang ada pada diri saya dan saya enggak tahu apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Nabi Isa alaihissalam bicara demikian di dalam Al-Qur'anul Karim, menunjukkan apa? Bahwa sedikitnya ilmu kita itu jangan untuk mengukur hikmah yang luas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang luas ini harus kita ukur bahwa ini semua ada di dalam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ditentukan oleh Allah menjadi apa saja, ya harus siap. Kalau saya kok ditentukan oleh Allah megang pacul, oh berarti saya suruh macul. Begitu saja, jangan repot. Kok saya ditentukan Allah kok pegangnya palu, oh berarti saya suruh jadi hakim. Kok saya dikehendaki Allah kok pegangnya pensil, pulpen, oh berarti saya suruh jadi penulis. Enggak usah, kenapa sih kok saya macul begini, enggak usah diprotes. Apa yang Allah kehendaki pasti membawa nilai hikmah. Nah, kalau sekarang kan enggak, kayaknya di Jawa itu sawah-sawah pada ditinggalin, orangnya pada kerja. Nah, kenapa? Dianggap sekarang ini mah jadi petani enggak ada keren-kerennya. Jadi petani kurang masyhur, jadi petani kurang mulia, tinggalin ke Jakarta, Jakarta kurang lagi, jadi TKW.
berangkat luar negeri. Apa urusannya? Urusannya hanya untuk mencari sesuap. Padahal Allah menjamin segala rezeki yang akan datang kepada kita. Jadi petani ya bisa menjadi jalan untuk mendapatkan rezeki agar ibadahnya bisa terselenggara. Jadi apa saja Allah jadikan kita ini, maka terima keadaan itu. Jangan pernah kita protes pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang mengimani segalanya itu pasti berhubungan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba lampu mati, itu juga berhubungan dengan kehendak Allah. Jangan terus yang disalahin cuma PLN. Ini PLN kurang ajar memang ini. Oh, ini dibayar banyak, kita sudah wajib bayar ini, bayar PLN. Jangan yang diingat cuma PLN. Segala apa yang tadinya ada berubah menjadi tiada. Yang tadinya tiada berubah menjadi ada. Ini pasti berhubungan dengan kehendak Allah. Nah, gara-gara pandangan mata kita itu terikat kepada adat manusia, hingga Allah itu enggak tampak di hati kita. Yang nampak hanya makhluk, yang nampak hanya orang, yang nampak hanya manusia. Hingga yang kita salahkan manusia, yang kita tuju manusia, yang kita Allah enggak pernah nampak di hati kita. Kenapa? Pandangan kita tertutup oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyebabnya, hingga kita tidak pernah menyadari bahwa semua ini atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mengimani tentang kehendaknya Allah, bahwa semua ini muncul atas ketentuan Allah, muncul atas pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bisa menyadari ini, maka dia akan bisa iman kepada Allah. Dia akan bisa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan tahu kalau Allah menjadikan kita keadaan yang demikian, maka apa yang harus saya jawab. Maka jawaban yang bisa kita berikan kepada seluruh keadaan yang diberikan oleh Allah itu apa? Pengakuan atas lemahnya kita. Allah menjadikan kita, dikehendaki kita ini punya segala macam kebutuhan. Ya butuh makan, ya butuh minum, ya butuh nafkah, ya butuh ilmu, ya butuh selamat, butuh ketenangan, butuh kedamaian, kesejahteraan. Semua kebutuhan-kebutuhan itu tidak ada yang bisa memunculkan solusinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dikehendaki dan kita melihat kita ini nampak butuh sesuatu, maka yang muncul dari hati kita menyatakan hanya Engkau ya Allah yang bisa memenuhi segala macam kebutuhan saya. Kalau ini munculnya pada para nabi-nabi, maka yang muncul dari mereka hanyalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ketika kita itu menjadi apa saja yang dikehendaki oleh Allah, sebenarnya akan ada kenikmatan di dalam itu semua. Hanya saja kadang kita ini kehendaknya terlalu banyak. Allah maunya begini, kita maunya begono. Maka gak nyambung antara yang dikehendaki oleh kita, oleh Allah, dan yang kita inginkan. Yang parah lagi, kita memaksakan diri pingin menjauh, pingin melepaskan diri dari apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Ini enggak akan mungkin. Itu namanya gila. Seperti dikehendaki jadi laki-laki, pingin jadi perempuan. Ini gila namanya. Jadi ada orang-orang yang dicegah oleh Allah, dilarang oleh Allah untuk
untuk tidak merubah apapun yang telah ditentukan oleh Allah. Dan ada yang memang Allah perintahkan kita untuk boleh merubah sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah. Seperti contoh, Allah menghendaki kita menjadi laki-laki, maka kita diperintah sunat. Ya, berarti merubah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kita dijadikan oleh Allah punya kuku yang panjang, diperintah oleh Allah untuk dipotong, dirubah. Allah jadikan kita punya rambut, Allah jadikan kita punya keadaan-keadaan yang lainnya, maka ada sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita untuk boleh merubahnya. Tapi ada yang dilarang, seperti apa? Alis wanita, cantik, atau yang dikerok-kerok. Nah, kalau kumis, kumis disunahkan untuk dicukur. Kenapa? Untuk jadi pembeda antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam. Orang Yahudi itu juga punya cambang, punya pewok, tapi dia juga punya kumis. Maka Nabi perintahkan cukur kumis kalian untuk membedakan antara kalian dengan orang-orang Yahudi. Jadi pewok, tapi kumisnya disuruh nyukur. Allah yang perintahkan untuk merubah sesuatu dari apa yang Allah berikan. Nah, sesuatu yang Allah tidak perintahkan untuk kita rubah, ya jangan kita rubah-rubah. Terima apa yang jadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang yang bodoh, Allah perintahkan kita untuk berubah menjadi orang yang pintar. Ini jadi harus tahu apa yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi perintah, menjadi solusi, menjadi aturan untuk bisa kita lakukan perkara-perkara yang lainnya. Masuk waktu Isya, kita azan sebentar. وَإِشْرَافَ وَالدَّرَجَةَ الْعَلِيَّةَ الرَّفِيعَةَ وَبَدَأَ
Rabbi ufir li wali walidi ya Rabbi ufir li wali walidi ya Allah. Rabbi ufir li wali walidi warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma wafi awladina wahfadhum wala tadurhum warzuqna birrahum wafikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal ihyal bi jahi kabir al muta'al. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Kita sambil kita lanjutkan sedikit tentang makna yang harus kita pahami dari ta'aluk atau hubungannya sifat iradah. Jadi sifat iradah Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang qadimah, tidak ada permulaannya. Dan Allah menghendaki segala sesuatu itu pun tidak ada permulaannya. Jadi segalanya itu sudah finish, dikehendaki oleh Allah, sudah selesai. Kehendaknya Allah itu esa. Artinya kehendak itu esa itu dalam menghendaki makhluk, maka kehendaknya itu menyeluruh kepada semua makhluk. Kehendak Allah itu bukan son per son. Allah menghendaki, menghendaki lagi, menghendaki lagi. Nanti akan jadinya makhluk-makhluk yang belum muncul ini belum dikehendaki oleh Allah. Padahal enggak demikian. Kehendak Allah itu menyeluruh. Segala yang muncul dari zaman itu sampai nanti semuanya ada dalam satu kehendak Allah. Jadi jangan dipahami kehendak Allah itu bersusun-susun. Hari ini Allah menghendaki ini, besok Allah menghendaki ini, besok lagi, enggak demikian. Tapi kehendak itu menyeluruh. Segala makhluk yang ada ini ada dalam satu kehendaknya Allah. Menjadikan Nabi Muhammad paling mulia, menjadikan iblis hina, menjadikan Fir'aun hina, menjadikan sahabat mulia, ini ada dalam satu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang terjadi harus kita imani telah lengkap dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi ada yang berkeyakinan kehendak itu Allah jadikannya mendadak. Kalau nanti sayanya muncul ya baru dikehendaki oleh Allah, enggak demikian. Kemunculan-kemunculan itu adalah kesesuaian dengan kehendak Allah. Kalau sekarang ini saya munculnya kok di Indonesia, berarti memang saya itu dikehendakinya oleh Allah ya di Indonesia. Jadi melihat apa yang sudah terjadi, hubungkan langsung dengan kehendaknya Allah. Karena pasti segalanya berhubungan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang harus kita imani. Adapun perkara yang harus kita bicarakan, maka itu kesesuaian dengan perintahnya Allah. Yang kita imani kesesuaian dengan kehendaknya Allah. Tapi yang kita bicarakan, yang jadi tindakan kita, itu kita sesuaikan dengan perintahnya Allah. Kalau Allah perintah kita untuk sholat, ya jalankan saja untuk sholat. Kok dikehendaki Allah tidak bisa sholat? Ya istighfar. Kayak apa? Ada orang dari masjid punya tujuan mau sholat, tapi Allah enggak menghendaki dia jadi sholat. Apa? Di jalan jatuh, pakaiannya kotor, dia pulang lagi. Balik lagi ke masjid lagi, jatuh lagi, pulang lagi. Ini hingga sampai dia enggak mendapatkan kesempatan untuk berjamaah di masjid. Padahal dari rumah niatnya pengin berjamaah di masjid. Jadi enggak tiap-tiap kehendak baik itu selalu sesuai. Begitupun kehendak buruk, ada orang punya kemauan buruk dirinya. Dari pagi udah nyuci baju, siang kering, disetrika,
licin, digantung, kasih minyak wangi, sepatu disemir, malam mau ke diskotik katanya. Ini siap-siapnya dari siang, ya. Punya keinginan untuk berbuat maksiat. Begitu malam hujan, ngenes, duh, nggak jadi maksiat saya. Allah nggak kehendaki dia untuk jadi orang yang maksiat. Artinya kita harus menyadari ini bahwa segala yang menjadi perilaku kita, kita hubungkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila apa yang saya lakukan ini sesuai dengan perintahnya Allah, maka saya berada dalam keridhaan Allah. Kalau yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan perintahnya Allah, berarti saya tidak dikehendaki menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar kita dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah, segera berubah, segera cari jalan untuk kembali kepada rel agama, rel yang diperintahkan oleh Allah, agar kita senantiasa berada menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terus, oh saya sudah dibikinnya begini, jadi gimana lagi sama Allah? Ya enggak boleh begitu. Makanya ada rambu-rambu. Untuk apa rambu-rambu itu? Agar kita bisa berjalan menuju kepada keridhaan Allah. Kalau ada orang kok keluar rel, ya kembali lagi ke rel. Ada orang kok keluar lagi rel, kembali lagi ke rel terus. Kenapa? Memang rel inilah jalan kita untuk sampai pada keselamatan. Jadi jangan terus, oh Tuhan bikinnya saya keluar rel. Ya kalau tambah keluar rel terus tambah jauh dari keridhaan Allah. Jadi bukan terus karena melihat ini diciptakan oleh Allah, ini dikehendaki oleh Allah, terus kita tenang-tenang saja, kan Allah kehendaknya demikian. Jangan demikian. Tapi kita harus sesuaikan. Kalau yang terjadi pada saya tidak sesuai dengan perintah Allah, segera berusaha untuk mencocoki perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kapanpun kita berada, kapanpun kita keadaan kita, kita masih berada dalam keridhaannya Allah. Karena inilah yang jadi tujuan kita untuk bisa selamat sampai nanti ke akhirat. Jadi ada empat perkara. Ada yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan perintahnya, namanya diri. Contohnya siapa? Para sahabat-sahabatnya Nabi. Allah perintahkan mereka untuk iman dan Allah jadikan mereka untuk iman. Ada lagi, Allah perintahkan seseorang untuk iman tapi Allah tidak jadikan dia iman. Kayak siapa? Fir'aun, Abu Lahab, orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat. Allah perintahkan dia untuk berbuat baik tapi Allah tidak kehendaki dia untuk menjadi orang yang. Ada lagi orang-orang yang tidak Allah perintahkan dan tidak Allah jadikan. Siapa? Anak kecil. Ya hidup. Hewan-hewan. Tidak Allah perintahkan untuk berbuat baik dan tidak dijadikan baik memang pada mereka. Ini ada pula yang Allah jadikan mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah dari bicara hari ini, kita bisa melihat, kita tahu bahwa ketika kita melihat keadaan kita, yakini semua keadaan itu dikehendaki oleh Allah. Tapi kehendak Allah ada yang menjadi jalan kita itu mendapat keridhaannya, ada yang tidak mendapatkan keridhaannya. Ketika kita melihat diri kita tidak berada dalam keridhaan Allah, berarti kita sedang tidak sesuai dengan perintahnya Allah, maka segeralah kita berpindah pada rel agamanya Allah. Sebaliknya, apabila kita melihat diri kita sedang berada dalam keridhaannya Allah, maka teruslah di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang sering kita baca waktu malam nisfu Sya'ban. Dalam nisfu Sya'ban kita sering berdoa yang isi doanya, ya Allah, in kunta katabtana indaka fi
fi ummil kitabi askiyaan. Ya Allah, apabila Engkau tuliskan aku menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang selamat, teruskanlah ya Allah. Apabila Engkau tuliskan aku menjadi orang-orang yang buruk, hapus ya Allah, agar aku bisa jadi orang-orang yang berada dalam keridhaan-Mu. Ini harapan kita. Kehendak Allah itu enggak bisa kita atur. Allah menghendaki apapun atas kehendaknya sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Menjalankan perintah Allah. Maka bertahanlah dalam hal ini. Selalulah dalam kesesuaian dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang membawa kita selalu bisa tahu kita berada dalam keridhaan Allah atau dalam azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang ada dalam keridhaan-Nya Allah, diridhoi di dunia, diridhoi sampai nanti ke akhirat, dan menjadi orang-orang yang selamat di dunia sampai nanti ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut yang akan datang bicara ta'aluk berikutnya, atau hubungan sifat-sifat Allah dengan perkara-perkara yang lain selain zat-Nya. Wallahu alam. Hadratin Nabi Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ضربنا بأننا ضربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة توصي لكل حوبة وصل لنا أورادي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان محبة أو جرة أو صحبة والمجرمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولنا الله بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه والحمد للإله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.